kita ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Aisyah Al-Basri. Aisyah, teruskan. Terima kasih Zera Zamri di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menyantuni masyarakat orang asli dengan kemudahan asas yang mampan menjadi keutamaan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dalam menjayakan misi gagasan Rahmatan Lil Alamin. Untuk itu, fasiliti sedia ada daripada kerajaan terdahulu yang masih boleh digunakan akan ditambah baik dengan penyelenggaraan yang jauh lebih efisien. Datuk Seri Dr. Mujahid berkata, untuk menjayakan usaha ini, kerjasama dengan kerajaan negeri dan NGO bersesuaian amat diperlukan. Bagi penduduk di empat perkampungan orang asli di Hutan Royal Belum Perak misalnya, antara fasiliti yang sangat diperlukan oleh mereka ialah kemudahan tenaga elektrik jenaan solar, talian telefon dan kemudahan bekalan air terus ke kawasan perkampungan. Kita cuba tengok untuk kita baikilah. Kita cuma menyambung dan mungkin konsep kita sekarang ni lebih sustainable, mana mampan dari segi kalau kita set up contohnya solar panel. Di situ ada keperluan untuk penyelenggaraan seperti bateri, seperti apa kalau berlaku kerosakan dan sebagainya. Jadi masalahnya bila kita letak itu tapi tak ada maintenance. Nah, itu yang nanti kalau kita datang lagi kita buat, benda yang sama akan berlaku. Jadi kita cuba handle benda yang lebih substantif, bukan sekadar simbol fizikal, tapi benda substantif dari kesedaran, dari segi tanggungjawab. Beliau ditemui pada program Yayasan Dakwah Islam Malaysia, Yadim Peduli Ziarah Rahmah, di empat perkampungan orang asli di Hutan Royal Belum tersebut. Pada program Ziarah Rahmah Yadim selama dua hari, yang turut disertai 30 delegasi Yadim dan bahagian media JAKIM itu menggunakan tiga buah rumah bot. Lawatan dimulakan di perkampungan orang asli Ciong dan diikuti Kampung Tebang dengan mengenal pasti kemudahan yang akan ditambah baik. Dalam ziarah rahmah tersebut, penduduk kampung juga diraikan dalam majlis makan tengah hari dan sejumlah 200 bungkusan keperluan harian diedarkan kepada penduduk. Maksud rahmah yang kita ingin tunjukkan ini bukan maksudnya semata-mata dalam definisi aktiviti keagamaan semata-mata, tetapi ia juga dalam bentuk kebajikan, silaturahim dan juga pendidikan sebenarnya. Dan kita tengok apakah lagi ruang yang Yadim boleh laksanakan untuk kita sama-sama dengan kerajaan, terutamanya dengan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Agama, untuk kita terjemahkan lagi konsep rahmah ini dalam pelbagai bentuk. Di kawasan Ciong ini adalah satu masalah macam tanaman, gajah, ataupun sumber air yang pada hari ini yang kami tak dapat, ataupun elektrik ataupun pencawang Celcom pada masyarakat orang asli di kampung Sungai Ciong ini tidak dapat lagi lah kalau ikut dia. Saya amat terharu, saya rasa bersyukur. Saya tak cakap apa lah. Saya, sebab saya pertama kali diorang buat program kat sini, selalunya di kampung Ciong, pertama kali di kampung saya lah, di Tebang. Saya berterima kasih lah dari semua pihak yang datang. Program ini turut mendapat kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Agama Islam Perak, Biro Kebajikan Masyarakat Lenggong Perak, Jabatan Kemajuan Orang Asli Perak, Pejabat Menteri Besar Perak serta PDRM. Dalam pada itu, manifestasi gagasan rahmah bakal diterjemah sepenuhnya pada Karnival Rahmah 2019 yang akan berlangsung selama 4 hari di Dataran Putrajaya bermula hari ini hingga 29 September 2019. Menyasar penerapan nilai kasih sayang dan keharmonian seluruh lapisan masyarakat, dijangka lebih 300,000 pengunjung akan hadir sepanjang 4 hari 3 malam Karnival tersebut. Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Muhammad Ajib Ismail, ketika ditemui pada taklimat sempena Karnival Rahmah 2019 berkata, 29 program berimpak tinggi seperti Forum Perdana, Konvensyen Murabi Ummah, Karnival Sukan Pelbagai Kaum dan Jamuan Rahmah secara percuma akan menarik kehadiran para pengunjung. Karnival kali ini dianjurkan JAKIM dengan kerjasama Jawi yang mengetengahkan konsep edutainment. Antara program lain yang menarik menanti pengunjung termasuklah Halal Fun Run, Konsert Rahmah dan Karnival Kanak-kanak yang bermula pada hari Jumaat. Pergi kepada pintu gerbang kluster Bud Rahmah, ambil borang, pergilah kepada Bud Rahmah,
iaitu R bud ramah, A bud aman, H bud harmoni, M bud mesra, A bud alami, H bud hormat, lepas tu pergi ke bud yang hujung iaitu Karniwa Rahmah KR19, dan pergi juga ke bud Kementerian Wilayah Persekutuan, dan pergi kepada satu lagi bud, di situlah maknanya dicop 8 cop, isi nama, isi IC, lepas tu masukkan dalam box. Kalau kita bernasib baik, kita boleh membawa pulang wai suku ataupun dapat menunaikan umrah dan juga handphone, smartphone. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Karnival Rahmah 2019 atau Instagram Karnival Rahmah 2019. Bagi menaik taraf golongan B40, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM telah memperkenalkan 3 produk baru Ar-Rohnu, iaitu Ar-Rohnu Business, Ar-Rohnu Emas dan Ar-Rohnu Didik dengan kelebihan serta syarat yang tertentu. Pemangku Ketua Pengarah YAPIM, Fariha Hassan berkata, menjadi hasrat YAPIM membangunkan masyarakat dan memperkasakan ekonomi umat itu bagi memenuhi keperluan kewangan mereka. Lebih daripada 21% penggadai yang menggunakan perkhidmatan Ar-Rohnu menggunakan bagi tujuan perniagaan. Daripada situ, kita juga ada 135,000 orang usahawan yang menggunakan Ar-Rohnu bagi tujuan perniagaan. Dan Ar-Rohnu Didik adalah satu produk untuk menangani masyarakat, memberi peluang kepada ibu bapa yang mempunyai barang kemas atau barang emas. Bila anak-anak nak masuk ke IPT, mereka tak ada tunai. Jadi YAPIM sediakan satu produk iaitu Ar-Rohnu Didik. Kesemua produk baru Ar-Rohnu YAPIM itu menawarkan upah simpanan yang berbeza mengikut produk, margin pinjaman yang tinggi, had pinjaman yang bersesuaian dengan kehendak pelanggan serta tempoh gadaian selama 10 bulan. Bagi produk baru YAPIM ini, had pinjaman maksimum bagi Ar-Rohnu Business ialah RM200,000, Ar-Rohnu Emas RM150,000 dan Ar-Rohnu Didik RM100,000. Laporan tadi mengakhiri N5 dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.